السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Saudari pengerusi, jawatan kuasa, penganjur, para pelajar sekalian, saya tadi tanya penganjur sebab ramai orang komplain kata mereka tak tahu program ni. Tapi saya rasa tak apalah, penganjur telah buat semampu mungkin. Sebelum saya masuk ke tajuk kita, saya rasa kita dalam banyak perkara dalam perbahasan akademik, kejayaan negara-negara maju ataupun orang yang maju ialah apabila mereka boleh berfikir rentas daripada kebiasaan mereka. Mereka boleh berfikir out of the box, keluar daripada kotak kebiasaan. Jadi ini penting. Kita juga sebagai pelajar, saya nak sebut ulas sikitlah, ambil kesempatan. Kita bila mula majlis, biasanya kalau rasmi kita ada lagu negaraku. Lagu negaraku kita berdiri. Lalu kita pun, saya tak tahu siapa yang mulakan, Asmaul Husna pun kena berdiri juga. Actually-nya tak ada satu peraturan agama kena berdiri. Tapi saya tak salahkan pengerusi, dia follow yang biasa dah dibuat sebelum ni. Even doa pun, doa baguslah, kita boleh jemput siapa-siapa. Tapi apabila pengerusi buka majlis, pengerusi boleh berdoa terus. Jadi kita boleh save masa. Saya biodata tak payah perkenal lah, dah semua tahu saya duduk USM. Saya tadi nak datang, saya duduk tengok apa tajuk malam ni. Sains dan Ketamadunan Islam. Tajuk ni besar ni. Ini sebelum saya nak bercakap tentang tajuk ini. Ini adalah perkara yang menjadi krisis di dalam pemikiran pada awal European Renaissance, pada awal zaman kebangkitan Europe, apabila mereka terkena daripada bahan pemikiran sains dan tamadun Islam. Sejauh mana keselarian, sejauh mana keseirasan antara agama dan sains. Ini satu persoalan yang timbul di dalam pemikiran, terutamanya apabila kita tahu dalam sejarah gereja yang panjang dan sikap hostility mereka, permusuhan mereka terhadap sains, sehingga ada di kalangan mereka yang dihukum, ada mereka yang dibunuh umpamanya. Dalam kalau kita belajar di dalam sains, kita tahu bahawasanya the father of modern science, iaitu Galileo Galilei daripada Tuscan di Itali, dia telah dihukum oleh gereja dan buku-bukunya diharamkan oleh pihak Vatican. Sehingga pada tahun barangkali 1885, sekitar lebih kurang 200, tak sampai 200 tahun lepas, sehingga pada tahun, saya ingat Pope John Paul
The second, pada tahun 1992 baru memohon maaf di atas tindakan gereja Vatikan yang telah mengharamkan khazanah-khazanah tulisan Galileo Galilei. Maka serius soal permusuhan antara agama dan sains dalam sejarah Kristianiti. Dan selalu mereka akan sebut bahawasanya religion is concerned with faith and science with proof. Dan science with proof. Agama menitik beratkan soal kepercayaan, sedangkan sains menitik beratkan soal pembuktian. Bukan percaya saja, mesti dibuktikan benar. Mesti dibuktikan benar. Tetapi hal yang seperti ini tidak berlaku di dalam sejarah Islam. Islam mempunyai latar sejarah yang tersendiri dalam hal ini, dan saya akan bincangkan sedikit tentang kat mana yang saya ingat, yang saya nak kata, saya ada tulis sikit tadi sebelum menunggu kelewatan saudara-saudari sekalian. Al-Quran, kita kena tahu dalam i'tiqad orang Islam, Tuhan yang menurunkan Quran, Tuhan yang sama menciptakan alam. Tuhan yang menurunkan Islam, Tuhan yang sama menciptakan alam. Maka tidak mungkin untuk berlakunya pertembungan, berlaku kontradik antara teks Al-Quran dan realiti alam yang diciptakan oleh Tuhan. Kerana kesemuanya datang daripada pencipta yang sama. Hatta hadis, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama hadis, antara ciri-ciri hadis palsu yang mereka sebut, mereka sebut idza ra'aital hadis yukhaliful manqul yubayinul usul yu'aridul ma'qul fa'lam annahu hadisun mawdu'. Jika kamu lihat hadis bercanggah dengan usul agama, bercanggah dengan teks Quran, dan bercanggah dengan logik, maka ketahuilah sesungguhnya ia adalah hadis yang palsu. Maka mana saja hadis yang menyebut apa-apa fakta yang secara jelas proof contradict dengan apa yang menjadi realiti kepada alam ini, ahli-ahli hadis mengkategorikan hadis itu sebagai hadis palsu. Sekarang ni zaman Facebook, ramai orang suka forward hadis kan, dan zaman Facebook ni macam-macam, sebahagiannya benda yang bagus, sebahagiannya benda yang merepet kan. Orang saya sebut apa? Dulu dekat-dekat nak pilihan hari-hari tu, dia kata ini kalilah, maksudnya ini apa? Apa atau sungguhnya aku adalah Allah. Merepet. Bohong sikit-sikit dah. Tak ada dia kata tu bahasa Dajjal. Dajjal mana cakap sabar. Tak ada benda. Saya ada pandangan yang sebahagiannya berbeza dan kita boleh berbeza. Benda tu memang gelong lah. Tapi ada benda yang kita boleh berbeza. Macam saya taklah bersetuju orang sambut Hari Ibu.
Tetapi kalau satu orang bagi hadiah kat mak dia pada hari ni, hari ibu, hari ni semalam lah, saya tak sambut, saya tak tahu. Tapi kalau orang bagi hadiah kat mak dia tanpa sebarang i'tiqad, just pasal orang duk bagi, tak ada sebarang ingatan apa-apa, hanya secara kebetulan, tidak dia tahu Mother Teresa ke apa, tak ada kaitan. Saya rasa itu budaya. Ada banyak hari orang sambut. Hari kemerdekaan lah. Hari apa? Hari... ia juga bukan hari-hari dalam agama. Tapi kalau kita yang tengok pada hari ini, kalau bagi ke ibu, pahala jadi besar. Tapi pada hari ini kalau bagi ke ibu, umur ibu akan bertambah. Itu ada i'tiqad. Ada i'tiqad haram. Tapi kalau dia celebrate, tak ada apa-apa makna. Lalu ke USM, nampak USM, kita cerita pasal USM, tak ada kaitan. Lalu hari yang orang panggil hari hari ibu, kita pun cerita tentang ibu. Saya suka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi pergi ke Madinah dan Nabi dapati orang Yahudi sambut apa nama 10 Muharram kerana mengenangkan Nabi Musa alaihi salam, bukan sambutan Nabi. Nabi kata nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kita lebih berhak untuk meraikan Musa dibandingkan Yahudi. So Nabi suruh orang puasa. Saya kata kita berhak untuk meraikan ibu lebih daripada orang lain. Tak mesti buatlah terpulang. Itu bukan tajuk dah. Apabila kita pergi kepada Quran, pasal sekarang ni negara dalam keadaan pening, semua benda nak diselaraskan kembali. National reconciliation, nak kena reconcile balik. Apabila kita lihat kepada Quran, kita akan lihat bagaimana Quran telah mendamaikan antara teksnya dan alam sekitar. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal menyuruh untuk manusia melihat. Alam yara, alam yarau, alam tarau, alam tara. Tidakkah mereka lihat, tidakkah kamu lihat, tidak. Allah menyuruh kita melihat. Melihat sesuatu tentang alam ini, kerana sebab itu para ulama menyebut tentang ayat-ayat Allah itu terbahagi kepada dua, iaitu ayat yang makru'ah, ayat-ayat yang dibaca yang terdiri daripada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi termasuk Al-Quran, dan ayat-ayat yang manzurah, ayat-ayat yang dilihat, iaitu alam ini yang merupakan pembuktian kepada kebesaran Allah Azza wa Jal. Sebab itu Quran kita sebut ayat. Ayat bermaksud tanda-tanda. Mu'jizat para anbiya di dalam Al-Quran, kita sebut mu'jizat bahasa kemudian. Tapi bahasa Al-Quran, ayat, 9 ayat yang diberikan kepada Nabi Musa. Ayat, tanda-tanda kebesaran. Allah Azza wa Jal menyebut ayat Al-Quran, tapi dia juga sebut alam ayat. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, contohnya. Daripada ayat-ayatnya, dia menciptakan untuk kamu dari diri kamu sendiri pasangan. Ayat, dia sebut ayat. Sebab itu tanda. Maka melihat alam bererti melihat ayat. Ayat Allah. Melihat Al-Quran bererti melihat ayat Allah Azza wa Jal. Maka kita kena pastikan. Terima kasih. Saudara Bakhtiar kita ni calon parlimen pilihan raya. Ya betul, saya akan melawak. Mungkin tuan-tuan tak kenal.
Okey, Allah kata. Ni ayat saya bagi ayat. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Law nasha'u laja'alnahu ujaja. Falaula tashkurun. Afara'aitum al-ma' alladhi tashrabun? Tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Adakah kamu yang menurunkannya daripada langit ataupun kami yang menurunkannya, yang itu turun daripada atas, ataupun kami yang menurunkannya? Law nasha'u laja'alnahu ujaja falaula tashkurun. Jika kami mahu, kata Tuhan, kami ni kami kebesaran, jika kami mahu, kami boleh jadikan ia masin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Ulama-ulama tafsir dahulu kata kalau Allah mahu, Allah boleh jadikan masam, manis, masin. Tapi Allah tak kata kalau kami mahu, kami boleh jadikan dia manis atau kami boleh jadikan dia masam. Tapi Allah kata dia boleh jadikan masin. Dan dengan perkembangan sains, kita tahu bahawasanya sepatutnya dari segi logiknya, oleh kerana dia merupakan pemuapan daripada laut yang luas, dia naik sehingga ke 8 batu ke atas, lebih kurang berapa belas kilometer, dan kemudian menyebabkan jadi awan dan dia turun semula dalam keadaan air tawar. Al-Quran menyuruh manusia melihat alam dan menyuruh menilai untuk manusia mendapat. Law nasha'u laja'alnahu ujaja. Jika kami mahu, kami jadikan ia masin. Untuk mendapat jawapan pada masin, manusia entah berapa juta kali kena melihat kepada air. Sehinggalah perkembangan sains. Dahulu manusia berada dalam myth, kekarutan percaya bahawasanya di atas gunung adanya satu tasik yang besar. Daripada tasik yang besar itulah berlakunya hujan. Itu kepercayaan orang-orang Cina dan kepercayaan beberapa tamadun besar yang mereka tidak dapat tahu asal hujan. Sehinggalah saintis menemui bagaimana proses pemuapan yang akhirnya menurunkan hujan. Quran 1400 tahun dahulu, ketika manusia percaya tentang khurafat, bagaimana turunnya hujan, menyatakan afara'aitum al-ma'a alladhi tashrabun. Tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? Dalam ayat lain Tuhan kata falyanzur ila ta'ami, lihatlah kepada makanan dia. Allah suruh lihat, dan ini adalah perkara yang besar yang mana membezakan kedatangan Islam dengan agama-agama lain yang sentiasa berlaku, yang kita akan baca dalam banyak penulisan membahaskan tentang relation between religion and science. Islam sama sekali dalam sejarahnya, daripada hari awalnya ia menurunkan Iqra' bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, dan ia sering mengulangi ayatnya alam yarau, alam tara, tidakkah kamu lihat, yang membabitkan soal penciptaan alam. Hadirin yang dirahmati Allah, hatta perkataan ulama di dalam Islam, seringkali apabila orang sebut orang yang besar dalam Islam ialah ulama, dan mereka akan gunakan ayat innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, orang yang takutkan Allah di kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Ayat Al-Quran dalam surah Fatir berkenaan. Jika kita lihat konteks ayat, ia bukan memperkatakan tentang ilmu agama, tapi ia memperkatakan tentang ilmu sains, tentang alam sekitar. Allah Subhanahu wa taala sebut alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali
judadun bidun wa humrun mukhtalifan alwanuha wa gharaibus su'ud wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifan alwanuhu inna kadhalik innama yakhshallah min ibadihil ulama. Tidakkah kamu lihat Allah menurunkan hujan daripada langit dan dia mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang bermacam-macam warnanya. Dan bukit, lihatlah bukit yang mana ia ada berbagai-bagai warna. Ada merah, ada putih, ada berbagai-bagai belang. Tahu bukit? Kalau kita tengok dia punya lapisan, berbagai-bagai lapisan dia, judadun, bidun wa humrun. Berbagai-bagai lapisan bukit yang ada yang putih, ada yang merah. Mukhtalifan alwanuha, berbeza-beza warnanya, Allah kata. Wa gharaibus sud, dan dengan warna hitam yang terang. Wa minan nasi, dan kamu tengok manusia. Wa dawab, dan binatang yang merangkak. Wal an'am, yang berkaki empat. Mukhtalifan alwanuhu kadzalik, juga berbeza-beza warnanya. Demikian juga kata Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takutkan Allah di kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Ulama itu merujuk kepada para pakar yang mengkaji tentang alam tadi. Tapi biasanya ustaz-ustaz telah bolot ayat ni, dia kata dia. Lalu mereka rupa sebenarnya ia merujuk kepada saintis. Ia merujuk kepada saintis. Tak apalah, ustaz pun boleh masuk jugalah kalau dia perasan dia ulama. Tapi ia merujuk kepada saintis. Sebab itu dalam tapi dalam bahasa Arab tak ada masalah. Bahasa Arab ahli sains pun dia panggil ulama dia. Dia panggil ulama ul bahar, ulama laut. Maksudnya bukan di hidup dalam laut, maksud dia pakar laut lah. Ulama ul fadha, yang ni ulama tentang angkasa. Kan? Jadi perkataan ulama merujuk kepada ilmu. Apabila Islam datang, perkara ini dibawa. Dan kita akan lihat, kalau kita pergi mana-mana, hatta di Eropah, kalau ada tentang sains, tentang European Renaissance, mereka terpaksa meletakkan satu pertuntukan untuk menceritakan tentang contribution Islamic world untuk perkembangan sains di Europe. Saintis berkembang dalam dunia Islam. Tak ada saintis yang dibunuh kerana dia meneroka ilmu. Tidak ada. Islam berkembang, Baghdad berkembang. Kita tak nafikan sebahagian ilmu-ilmu falsafah masuk daripada luar ke dalam dunia Islam dengan beberapa sisi pandangan terhadap ilmu falsafah. Tapi saya boleh simpulkan juga, ia merupakan orang yang terlibat dengan ilmu falsafah sebenarnya juga cuba sebenarnya untuk memajukan dunia Islam. Mungkin sebahagian ada tersasar, sebahagian ada, tetapi mereka terlibat untuk cuba untuk melakukan proses Islamization, mengislamkan ilmu itu. Sains berkembang dalam dunia Islam di Baghdad, sehingga apabila Islam pergi, walaupun sebenarnya kerana krisis politik juga, Islam pergi ke Andalus. Islam pergi ke Andalus, ke Spain, kerana kerajaan Bani Umayyah yang berada di Baghdad telah ditumbangkan oleh kerajaan Abbasiyah. Jadi sakibaki daripada orang Abbas, Bani Umayyah, lari pergi ke Andalus. Dan sebelum daripada itu lagi, sebenarnya ada jemputan Abdul Rahman Dakhil, sebelum dia masuk ada jemputan di mana King Roderick, dia telah jemput orang Islam untuk masuk ke Andalus disebabkan krisis mereka
Dia ada Ceuta. Ceuta tu salah satu tempat di Spain di mana krisis mereka, yang mana anak dia kena rogol, dia panjang cerita dia. Tapi yang pentingnya apabila Islam sampai ke Andalus, 900 tahun empire Islam berada di Andalus. Saya selalu ulang hal ni. Bayangkan Amerika lebih kurang 200 tahun lebih. Apa ada filem apa? Apa? Gangs of New York apa? Cerita tentang gangster New York, tentang satu street five points, satu street di New York dulu. Memang cerita tapi dia exaggerate sikit lah. Semua orang datang baru je, sehingga dia berasa negara tu negara dia. Dia rasa tamadun dia yang tak, dia rampas tanah orang sebenarnya. Red Indian jadi orang yang terinayah. 900 tahun Islam di Andalus. Apabila mereka dibuang dan dianggap sebagai orang luar di Europe. Sebab tu saya selalu suka dengan sebahagian para pemidatu Muslim di Europe kata, kita bukan orang pendatang di Europe ni. Kita bangsa asal di Europe ni. 900 tahun dahulu kita sudah ada di sini. Islam berkembang di Europe dengan perkembangan yang hebat. Dan hatta sebelum saya pergi ke Europe, saya selalu ulang benda ni. Siapa baca buku dia akan tengok ada satu tokoh dalam Yahudi, nama dia Musa bin Maimun. Dia panggil apa, Maimonides. Moses Maimonides. Dia adalah tokoh Yahudi yang menuntut ilmu falsafah dan berbagai lagi dengan orang Islam, dan akhirnya menjadi sarjana besar di dalam agama Yahudi. Sehingga disebut Yahudi dalam sepanjang sejarah dia, bangsa ni memang kaki buat naik orang dan memang selalu dilatu oleh orang lain juga. Yahudi, sepanjang sejarah Yahudi memang dia dihantam kiri dan kanan. Di atas kezaliman dia, dia berehat apabila Islam menjadi empire yang disebut sebagai the golden age of Jewish history, yang disebut sebagai zaman keemasan untuk sejarah Yahudi. Masa itulah mereka dapat berehat daripada diburu. Sehingga di Europe, selepas daripada, tak payah cerita balik kepada Baghdad, di Europe sebelum ada ini undang-undang antisemitik dan seumpamanya, Hitler, dan sebelum Hitler, mereka memang dianggap bangsa yang jahat. Ahli sihir, black magic, semua ada kat mereka sebelum ada blackout. Yahudi dan apa yang dilakukan oleh Hitler sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Europe. Di Poland, di semua tempat, mereka kena hidup dalam ghetto mereka. Malam mereka tak boleh keluar kerana mereka dianggap sebagai bangsa jahat. Tetapi di bawah kerajaan Baghdad, mereka menikmati nikmat untuk berkembangnya ilmu pengetahuan mereka. Sama juga Europe ketika berada, ini soal ketamadunan, ketika berada di bawah Islam yang dianggap sebagai the golden age of freedom and tolerance, zaman keemasan untuk freedom dan tolerance, dan dalam sejarah kemanusiaan mana saja kerajaan yang bersikap tolerance dan membuka ruang freedom untuk rakyat, nyawa kerajaan itu lebih panjang. Dinasti mana-mana, tamadun mana-mana lebih panjang.
Turki kerana pada akhir hayatnya dia mula buka, tapi dia akhirnya dia jatuh. Tetapi kerajaan orang Islam di Andalus, di Cordova, di Sevilla, kerajaan-kerajaan orang Islam ini telah memberikan ruang untuk orang lain juga boleh hidup dengan penuh bermaruah, dengan membina tamadun dan kekuatan mereka sendiri. Astronomi, biologi dan macam-macam ilmu yang berkembang, chemistry yang berkembang, zoologi yang berkembang di Spain, di Andalus, sehingga Bimaristan ni istilah Parsi sebenarnya, yang merujuk kepada hospital. Orang masuk dalam hospital, Islam dulu yang create hospital yang ada pokok yang elok, ada bunyi air. Sometimes mereka ubat orang dengan menggunakan music, kerana bukan soal fizikal sahaja, tapi manusia perlu direhatkan untuk diberikan pemulihan pada fizikal. Bimaristan, walaupun ia meminjam istilah, istilah ini ialah istilah Parsi, digunakan di Baghdad, kemudian dikembangkan ia di Andalus, yang menunjukkan luasnya kesarjanaan Islam dalam tamadun, dalam pembinaan tamadun mereka. Ketika Islam menikmati semua ini, dikatakan 100-200 batu mile orang boleh lihat cahaya lampu di Cordova. Satu perpustakaan Cordova menyamai seluruh buku yang ada di Europe pada zaman kegemilangan Islam. Islam apabila dia datang ke Andalus, dia tak pernah runtuhkan sebiji gereja pun, tetapi ia membina peradabannya sendiri, maruahnya sendiri, dan dia memperolehi penghormatan daripada orang lain di atas kecemerlangan orang Islam itu. Lepas 700 tahun berlaku krisis kerana orang Islam bila ada harta banyak. Siapa pergi ke Alhamra, dia akan tengok hebatnya pembinaan kerajaan itu. Kekayaan dan kemewahan mereka di sudut apa nama, seni bina dan seumpamanya. Ketika itu, oleh kerana ilmu ini datang daripada Islam, sains datang daripada Islam, Europe dalam keadaan kegelapan, kerana Europe ini kebanyakan dunia Eropah dikuasai oleh, bukan kebanyakan, keseluruhan Eropah dikuasai oleh gereja. Vatikan menentukan pelantikan raja-raja. Siapa yang tak dapat restu Vatikan, tak boleh. Dan Vatikan gereja yang menentukan setiap ajaran. Apabila ada orang-orang Kristian yang pergi ke sekolah orang Islam dan belajar sains, gereja syak, gereja kata ini ilmu agama lain, dan ini adalah ilmu yang kufur. Sebab tu tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, kau akan tahu dia ada satu badan, dia panggil Inquisition. Inquisition ni badan gereja untuk menghukum orang-orang yang dianggap melakukan treason ataupun heresy, iaitu murtad ataupun derhaka. Ramai orang yang dibakar hanya kerana mempelajari sains, kerana hubung kait ilmu itu dengan Islam, dan kerana jumutnya ustaz-ustaz gereja. Pasal padri lah, sekali tuan-tuan tak faham lah. Jumutnya padri-padri ketika itu, yang mana mereka ini rasa selain daripada ilmu yang mereka tahu ialah kufur dan sesat. Lalu sepanjang tempoh itu, Eropah dark
Age, zaman kegelapan Europe, yang mana saintis dihukum, ratus ribu orang yang dihukum mati ataupun dibakar. Dan ini kita kena tahu, tidak tolerance ni hari ini, sorry kalau ada non-Muslim, tapi sebenarnya ramai orang cakap, oh Kristian agama kasih sayang apa, it's okay. Tapi actually dalam sejarah dia, dia banyak bunuh orang. Dia banyak bunuh orang yang berbeza pendapat dengan dia. Saya sebab tu selalu sebut pada pelajar supaya tengok filem Martin Luther. Martin Luther bukan Martin Luther I Have a Dream yang Amerika tu. Bukan yang negro tu. Negro tak apa, nigger tak boleh kata. Pakistan tak apa, Paki tak boleh kata. Saya budak tanya siapa? Makna sama. Bangladesh tak apa, Bangla jangan kata. Ha? Bangladesh. Bangladesh. Satu yang ada isi ya. Dalam sejarah mereka, saya suka tengok, supaya tengok pasal Martin Luther yang asaskan Protestan. Dia asaskan Protestan dan dia berjuang menentang karut marut dalam ajaran Vatican. Cara kebetulan zaman dia ada di The Seal of Indulgence. Dia jual surat risalah. Siapa yang ambil surat ni, isi borang, bubuh nama, dapat pahala, boleh masuk syurga. Dia lebih kurang orang Melayu buat ya. Tapi sebenarnya idea tu dia untuk Saint Peter. Dia orang nak buat building Saint Peter. Jadi Vatican keluarkan benda tu. Dia panggil, as soon as a coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs. Dia kata, maksudnya lebih bercepat bagi duit masuk dalam koffer tu, apa, kotak apa tabung tu, lebih cepatlah ruh daripada neraka dikeluarkan. Ini benda yang ditentang oleh Luther, Lutheran, Protestant. Dalam sejarah berapa ramai orang mereka yang dibakar hidup-hidup hanya kerana memberikan pandangan mengatakan risalah itu bidah. Surat tu bidah. Luther tak guna perkataan bidah sebab dia orang Jerman. Saya tak tahu dia guna apa. Tapi dia tak terima. Dan semua debate dia dengan Vatican, dia sentiasa ulangi, berikan saya Bible, bukan perkataan Pope. Tidak ada siapa yang above Bible, the Holy Bible. Itu dia punya teori. Berkembang, pecah dunia. Dan dulu punya teruk Christianity, tidak ada orang yang boleh baca Bible ni. Semuanya dalam bahasa Latin. Bahasa Latin ni sangat, kita tahu Jesus bukan cakap Latin. Dia Bani Isra, Bani Israel. Kan? Tapi dalam bahasa Latin. Dan kalau kita pergi ke kalau siapa pergi ke Oxford, dia akan tengok upacara-upacara di Oxford, walaupun dah kekuatan agama dah tak ada, pembukaan masih lagi menggunakan bahasa Latin. Betapa terhormatnya bahasa Latin tu. Masa awal dulu, wakil Andalus juga akan datang dalam upacara Oxford. Sebab semasa kena Oxford ni dah 900 tahun. Artinya bahasa, sehinggalah Martin Luther buat satu perkara, iaitu dia translatekan Bible, New Testament, ke dalam bahasa Jerman. Benda yang dianggap salah oleh Vatican. Vatican kata orang awam tak boleh tahu. Macam sengah orang dulu orang kata, ni ustaz-ustaz cakap apa, dengar je, jangan duk tanya banyak-banyak. Style tu lah. Itu Vatican kita dulu. Dahlah, taubat sikit lah, tak ada.
Kerana mereka tak mahu golongan agama dipersoalkan. Saya nak cerita, tapi Islam datang dengan, walaupun ada krisis mazhab dalam Islam, tapi Islam menghormati kesarjanaan. Tidak seperti apa yang berlaku di dalam, di dalam Islam hormati, ada mazhab banyak dalam Islam. Semua mazhab-mazhab Islam diiktiraf, bukan saja empat, lebih daripada empat yang diiktiraf. Tak ada, melainkan orang-orang yang jumud yang kata, kalau kita mazhab Syafi'i, janganlah masuk mazhab lain. Tak ada. Islam tak pernah kata. Bahkan Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, semua dianggap sebagai scholars dalam Islam yang diberikan kedudukan penghormatan sebagai scholars. Tak ada orang kata, kalau kita orang Malaysia ikut mazhab Malik, jadi sesatlah kita. Tak ada. Yang kata tu sebab ustaz tu dia tak tahu melainkan mazhab Syafi'i saja. Tu pun tahu sikit. Dia takut orang tanya mazhab Malik, sebab kita tak tahu nak jawab pula. So dia kata, jangan tanya, jangan keluar. Sama dengan Vatikan buat. Ini oleh kerana terlalu teruk kongkongan gereja terhadap perkembangan ilmu. Orang seperti Galileo Galileo, seorang ahli matematik, fizik, dihukum, ramai lagi yang dibakar. Akhirnya daripada kemuncak itu, berlakulah apa yang dikatakan revolusi industri ataupun revolusi Perancis. Revolusi Perancis berlaku, dan study kan revolusi Perancis kan? Revolusi Perancis berlaku dan ramai orang mengaitkan ia dengan sekularisme. Sekularisme. Tetapi kalau tanya saya, saya kata memang patut berlaku sekularisme di Barat. Kalau sekularisme tidak wujud di Barat, macam itulah teruk lagi orang Barat. Daripada sekularisme, berkembangnya demokrasi. Berkembangnya demokrasi. Demokrasi berkembang. Kalaulah ditakdirkan revolusi Perancis tak berlaku, saya beritahu, Islam tak mungkin sampai ke Europe. Siapa saja yang masuk Islam akan dihukum mati. Pasal dia akan dianggap sebagai, ini heresi, blasphemy. Menghina Nabi, menghina Jesus. Akan dihukum mati. Tapi apabila sekularisme berlaku, dia pisahkan agama dengan pemerintahan. Separation between state and power, between church and power. Perpisahan antara gereja dan kuasa. Maka tak boleh lagi gereja cuba memaksa pihak penguasa menentukan agama orang. Sebab itu Islam boleh berkembang. Idea sekularisme, pemisahan itu, dalam erti kata lain, gereja tidak akan masuk campur interfere urusan state, dan state tak akan interfere urusan gereja. Itu idea. Bukan hostility, bukan untuk hostile dengan agama, bukan untuk bermusuh dengan agama. Kerana berlaku sekularisme, sains boleh berkembang di Europe. Malangnya dia berkembang lebih baik daripada kita. Hebat berkembang. Sekali saya patah balik ke dunia Islam, dia berkembang hebat. Sampai ulama-ulama yang pergi sana pun terbeliak matanya. Ya, ramai golongan reformers awal yang mula tergerak untuk melakukan reform kerana melawat Perancis, kena pergi ke Paris. Tengok malu, hebat teknologi mereka. Daripada bangsa yang dibakar oleh gereja kerana bercakap sains, menjadi bangsa yang menerajui sains dan gereja duduk senyap-senyap. Tapi kita tak boleh menafikan, itu juga menjadikan perkembangan gejala-gejala lain yang buruk dia. Tetapi di sudut hak, rakyat tak boleh dibakar begitu saja. Cuba tengok, pernah tengok apa nama, King Henry, saya kan, bagaimana dia, King Henry, King England, yang kahwin dengan King Anne dan Mary,
dalam sejarahnya, yang sehingga yang mencetuskan the Church of England. Tak tahu, memang bukan ahli sejarah, semua saintis. Tapi nak ceritanya bagaimana penguasa boleh bunuh siapa yang dia mahu. Dia boleh melakukan adultery, dia boleh melakukan zina, tapi orang lain kalau laku, mati. Dan dia boleh ubah apa saja walaupun ada kawalan. Akhirnya apabila dia tengok Vatican menguasai dia, dia pisahkan England supaya ada gereja yang khusus. Sebab tu England ada gereja lain kerana kes King Henry. Tapi saya nak ceritanya bagaimana apabila masuknya sekularisme, manusia kena ikut undang-undang. Undang-undang menentukan peraturan, bukan manusia dominan. Demokrasi berkuasa. Kita mungkin ada pandangan berbeza, tapi dia telah mendamaikan Europe, membangunkan tamadun mereka. Ada peraturan manusia ni, semua benda ada hak, ada rights, boleh tuntut, pergi ke mahkamah, berkembang kerana pihak agama tak masuk campur. Dunia Islam mula kenal sekular. Sayang sekali dunia Islam kenal sekular melalui Mustafa Kamal Atatürk. Saya bukan pro sekular, tapi Mustafa Kamal Atatürk, kalau kita tanya mana-mana ustaz bila sebut sekular, dia akan teringat Mustafa Kamal Atatürk. Sebab itu dia sentiasa rasa sekular itu ialah musuh Islam. Sebab Mustafa Kamal Atatürk musuh Islam. Mustafa Kamal Atatürk tidak mewakili sekular sebenarnya, walaupun dia cuba promote sekular. Prinsip sekular sepatutnya agama tak masuk campur urusan negara, negara jangan masuk campur urusan agama. Mustafa Kamal Atatürk, dia haramkan orang azan dalam bahasa Arab. Dia tak benarkan orang baca Quran dalam bahasa Arab. Dia tak benarkan orang pakai serban. Dia kacau urusan agama. Kemudian dia kata dia promote sekularisme dalam negara dia, dan dia tak berikan demokrasi seperti mana yang Perancis berikan. Ini menjadikan apabila kita sebut sekularisme, ramai orang akan sebut Mustafa Kamal Atatürk, dan orang akan ingat dia ni musuh Islam. Sebab itu sampai hari ini dua wajah yang berbeza dalam dunia ini, perbahasan pemikiran, dua wajah yang berbahas dalam dunia ini. Apabila golongan barat kata kita kena promote sekular, mereka faham bermaksud memberikan hak, rights, freedom, memberikan demokrasi. Dan golongan agama pula bila sebut sekular, dia akan teringat Mustafa Kamal Atatürk. Dia kata, oh ini barat datang nak campur tangan agama kita dan nak halang perkembangan Islam. Sebab itu ada dua wajah yang barat tak faham apa yang orang Islam faham sekular, dan orang Islam tak faham apa yang barat maksudkan sekular. Dalam sebahagian keadaan, walaupun sebahagian tu barat faham, memang dia ada niat tak bagus sikit lah. Tapi ertinya dua wacana yang berbeza, dua maksud yang berbeza. Okey, apa berlaku pada dunia Islam? Apa berlaku pada dunia Islam? Nanti saya buka pada... Oi, ini dah pukul 10. Saya... Apa saya jam cepat sangat? Apa berlaku kepada dunia Islam? Dunia Islam pada hujung-hujungnya, daripada zaman kelompok manusia yang bertamadun, jadi dunia yang lemah. Di Al-Azhar, tak banyak keluarkan ulama lagi. Hanya keluarkan kata Muhammad Qutb ialah golongan yang menghafal. Dia menghafal tanpa dia perlu tahu apa yang dia hafal. Kemudian tak berkembang ilmu. Ulama-ulama, kalau dulu ulama-ulama menggabungkan ilmu, dialah macam Ar-Razi, dialah ahli tafsir, dialah juga seorang doktor perubatan. Golongan agama dah tak tahu. Saya ustaz, janganlah tanya benda ni. Saya wallahu alam tak tahu. Walaupun benda tu dah clear, semua orang tahu, dia tak tahu. Benda ni Syekh, astaghfirullahalazim, mana tak tahu Syekh. Dia tak tahu, dia tak.
Dan sehingga di Yaman, dia buat perumpamaan pasal orang Yaman ni suka dengan kubur-kubur wali ni, Habib-habib di Yaman. Kalau sakit pergi kubur Habib, ambil pasir dia campur dengan apa ke, kemudian bagi orang sapu kat anak yang demam. Bila barat datang, barat perkenalkan jarum injection untuk sakit mereka. Bila datang anak yang sakit, kena satu injection barat, berapa jam kemudian sihat. Kena pasir wali, seminggu tak jadi boy. Lalu mereka mula tanya, mana baik antara sebatang jarum barat dan ubah agama? Lalu orang pun merasa, hebatnya barat. Dan mereka lupa barat sebenarnya mengambil daripada dunia Islam, dan dunia Islam sebenarnya sedang runtuh. Dalam dan golongan agama bercakaran soal-soal benda yang tak penting. Apa yang ada di Andalus, Andalus jatuh. Tu saya kata crystal, the highest quality of glass, orang Andalus hasilkan. Kehebatan di Andalus jatuh disebabkan kemasukan, dan Kristian bila masuk ke Andalus musnahkan masjid, paksa untuk orang Islam murtad ataupun kena keluar. Kalau kita pergi ke Spain hari ini, kita akan dia akan tunjuk gambar-gambar bagaimana orang Islam dihalau begitu banyak. Lukisan-lukisan sama ada dia terima kembali Kristian 900 tahun dah, masuk Kristian ataupun mestilah keluar, dan mereka keluar pergi ke Morocco. Bukan saja orang Islam, Yahudi juga sama ada kena keluar ataupun dibunuh daripada Andalus. Okey. Ini kerangka yang saya nak sebut secara di sana sini, tapi saya nak sebut ialah bagaimana akhirnya bangsa yang tinggi dengan tamadun ini, satu umat yang tinggi dengan tamadun Islam jatuh, dan orang lain ambil benda ni, dan kita pula jadi orang yang minta sedekah pada orang lain terhadap segala tamadun ini. Kita pula sebab kegagalan golongan agama dan juga umat itu sendiri untuk bangkit seperti macam bangkitnya golongan yang terdak yang lebih awal. Dalam perubatan umpamanya, kita tahu Islam, walaupun sebenarnya tak banyak hadis yang Nabi cakap tentang perubatan. Umpamanya saya selalu ulang benda ni. Dan ulama ada dua bahagian pandangan terhadap hadis-hadis perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu golongan ialah seperti Al-Qadhi Iyad, seperti Ibn Khaldun. Ini minoriti, mereka berpendapat. Satu golongan majoriti. Majoriti berpendapat hadis-hadis perubatan, macam mana Nabi sebut, macam tu kita terimalah. Maksud ia wahyu. Kalau Nabi kata habbatu sauda, kita kata kita makanlah habbatu sauda. Tapi tak banyak hadis perubatan ni. Yang ditokok tambah tu banyak. Kemudian ni bila orang buat syarikat banyak ni, semua jadi hadis. Ah, ni Nabi makan, ni Nabi makan. Banyak Nabi makan kata. Yang saya selalu kata ke tuan-tuan, pergi ke negeri Arab semua tamar Nabi, tamar Nabi. Tu kata, kalau dia kata tamar Nabi, bagi tahu tamar Nabi, Nabi dah makan, ni tamar kau. Jangan orang Malaysia balik pun tamar Nabi, tamar Nabi. Tapi satu golongan kata ini adalah hadis-hadis ni tentang perubatan ni kita ambil sebagai kerana kita rasa dia ada unsur wahyu. Satu golongan seperti Al-Qadhi Iyad, Ibn Khaldun, Abu Zahra, mereka berpendapat bahawasanya hadis-hadis ni sebenarnya ialah bukan wahyu. Nabi bercakap dalam konteks kearaban dia. Mereka buat contoh, mereka ni Ibn Khaldun berpendapat, disebut dalam mukadimah Ibn Khaldun. Mereka antaranya kerana Nabi pernah
Satu hari Nabi tengok orang, apa nama, orang debungakan tamar. Bila dia debungakan tamar, pasal Arab debungakan tamar, nak bagi tamar lebih banyak. Nabi kata kalau dia tak buat pun tak apa kot. Nabi tak arah kat kawan tu, Nabi cakap lah dengan orang lain. Bila Nabi kata macam tu, benda ni sampai kepada orang berkenaan. Bila sampai kepada orang berkenaan, dia sampai kot kepada kawan tu, apa, tuan punya kebun tamar. Dia pun tahun tu dia tak debungakan tamar. Dan tamar hasilnya kurang. Bila hasil dia kurang, maka balik rujuk kepada Nabi semula. Rasulullah kena, kenapa tak buat? Dah engkau kata, aku rasa tak memberi manfaat. Maka beliau mengadu pada Nabi. Nabi SAW sebut dalam hadis Muslim, innama ana bashar. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi, wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin aw bi min ra'yin fala ta'khudhu bi, innama ana bashar. Ataupun dia tak kata fala ta'khudhu, innama ana bashar. Maksudnya, innama ana bashar, sesungguhnya aku ini manusia. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bi, apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu benda daripada agama kamu, maka hendaklah kamu ambil benda itu. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana bashar, jika aku perintahkan kamu dengan satu pandangan yang aku tak sebut daripada Allah Taala, sesungguhnya aku ni manusia. Di atas asas ini, mereka berpendapat sebutan-sebutan Nabi tentang perubatan bukan kerana Nabi promote jenis ubat, tapi dia promote kesihatan. Macam habbatu sauda, kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ia bermanfaat untuk negeri panas, tidak untuk negeri sejuk, kata dia. Walaupun Nabi kata habbatu sauda ubat untuk semua jenis, Nabi cakap untuk konteks Madinah ia bermanfaat ketika itu. Macam Nabi kata innamal khamru min hataini syajaratain, sesungguhnya khamar, arak itu daripada dua jenis pokok ini, iaitu tamar dan anggur. Bukan kerana menunjukkan dia dua saja, tapi itulah realiti di Madinah. Dua pandangan sisi yang seperti, hatta Al-Imam Ibn Qayyim menyebut tentang Nabi suruh jurus air untuk orang yang lembam panas. Dia kata bukan semua, dan bukan semua environment yang boleh kita buat ni. Kena tanya ahli perubatan dulu. Jadi saya nak ceritanya, Islam berkembang dan ulama Islam telah mengembangkan hal ni sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tak promote banyak ubat-ubatan, tapi Nabi ajar etik untuk orang yang nak menjadi saintis ataupun orang yang nak menjadi menggunakan ilmu sains. Sebab itu Islam, ulama Islam sejak dulu menulis apa yang disebut sebagai adabut tib, adab-adab perubatan untuk orang yang nak jadi doktor. Sekarang ramai orang nak jadi doktor, kita tahu ramai orang doktor, tapi kita tak tahu adab dia. Tapi Islam tinggilah adab dia kan. Mungkin dia kata lagi sakit lagi bagus, sebab dia boleh kan. Tak tahulah ada doktor, doktor sini tak lah, saya tahu kawan saya doktor. Sebab tu kalau apabila persaingan, doktor tu dia dapat duit atas sakit pesakit, lagi teruk penyakit dia, lagi tinggi kos dia, lebih banyak peratus yang doktor dapat. Tapi Islam ajar banyak benda soal keikhlasan. Hatta dalam hadis Abu Daud, Nabi kata man tatabbaba, sesiapa yang berubat orang, wala yu'lam minhu tibbun, sedangkan dia tak diajar ilmu tib, fahuwa dhamin, dia bertanggungjawab atas apa yang berlaku kepada orang yang sakit. Tiba-tiba dia tak belajar apa, dia try test, mati kau ni, dia kena. Dalam Islam bukan saja tu, orang yang fatwa yang salah sedangkan tak ada ilmu, dia kena.
Sebab itu hadis yang kita baca tentang lelaki yang cedera kepala dia, kemudian dia pergi, dia kata aku cedera kepala. Dia tanya sahabat-sahabat dia, macam mana nak buat? Dia kata aku berjunub. Badan besar. Dia orang, boleh tak aku tak basuh kepala? Dia kata jangan. Jangan main-main, jangan mudah-mudah kan. Kau kena mandi. Dan dia mandi mati. Mungkin geng-geng kawan-kawan dia tunjuk nak pegang kuat agama. Dia rasa agama tu lagi keras lagi bagus. Ini pemikiran sebahagian orang. Lagi keras lagi bagus agama. Lagi bagi susah lagi bagus agama. No. Nabi marah pada kes ni. Nabi kata qataluhu qatalahumullah. Mereka telah bunuh dia. Nabi kata mereka bunuh walaupun mereka tak bunuh. Tapi bagi fatwa yang menyebabkan dia mati. Qatalahumullah. Allah Taala bunuh mereka. Maksud Allah Taala ambil tindakan pada mereka. Kerana salah memberi fatwa. Maka civilization mengiktiraf bidang, mengiktiraf ilmu dan pengetahuan berlaku dengan cemerlangnya dalam sejarah Islam. Kita tengok masa berlalu, tinggal 15 minit ni. Saya sendiri akan jadi pengerusi macam biasa. Boleh rehat sekejap. Saya buka pada apa, saya tengok ada mikrofon, saya buka pada sesi soal jawab. Pukul 10:30 kita berhenti. Boleh penganjur? Saya jawab soalan tu dulu. Dia banyak sebab antara kejatuhan perkembangan pemikiran dan ilmu dalam dunia. Salah satunya ialah campur tangan pihak berkuasa. Apabila pihak berkuasa cuba menjadikan soal ilmu dan pemikiran sebagai bahan politik mereka dan mereka menghalang perkembangan pemikiran lain, walaupun tidak mengancam umat Islam, tapi mereka cuba jadikan itu sebagai satu agenda untuk mereka memperkukuhkan kuasa. Imam-imam yang awal seperti Imam Malik refuse untuk apabila khalifah Ja'far Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur cuba menjadikan kitab Muwatta' sebagai satu-satunya rujukan bagi seluruh dunia Islam. Padahal dia imam besar, Imam Malik. Kata Imam Malik, orang telah sampai kepada mereka pendapat kau dan sahabat telah pergi kepada banyak tempat dan mereka mempunyai pandangan dan ada hadis-hadis yang lain. Maka jangan jadikan manusia hanya di atas satu buku. Dia refuse untuk jadikan, apabila khalifah minta buku dia, dijadikan sebagai standardizekan orang Islam semua dalam amalan pegang buku ni. Untuk satukan mazhab, Imam Malik tolak. Ia tolak kerana keluasan pemikirannya dan sebenarnya ia juga tolak kerana
sebenarnya dia menolak agenda politik Abbasiyah. Apa berlaku dalam sejarah Abbasiyah? Antara yang menyedihkan apabila umpamanya, saya rasa pemikiran Mu'tazilah, siapa yang belajar Mu'tazilah, dianggap sebagai pemikiran menyeleweng oleh sebahagian school of thought di kalangan Ahli Sunnah. Tapi Mu'tazilah mempunyai contribution-nya, sumbangannya tersendiri dalam dunia Islam. Di sudut pemikirannya lahirnya beberapa sarjana di kalangan Mu'tazilah. Tapi masalah Mu'tazilah yang menjadi buruk nama Mu'tazilah, apabila khalifah seperti Ma'mun dan Mu'tasim mengambil Mu'tazilah sebagai dasar mazhab negara dan menghukum orang lain yang tidak semazhab dengan mereka. Lalu dihukum Imam Ahmad, dihukum ramai para imam hanya kerana tidak mau mengiktiraf pemikiran Mu'tazilah. Padahal ini pemikiran. Perbezaan pemikiran itu dijadikan sukatan terhadap ketak kesetiaan orang kepada kerajaan. Dan ini berlaku di dalam raja-raja di Eropah. Apabila berlaku persaingan, apabila naik raja yang pro kepada protes kepada Katolik, dia akan menghukum pengikut Protestan. Dan juga sebaliknya. Sebab itu disebut antara pemerintahan yang baik bagi England ialah Queen Elizabeth yang pertama. Kerana dia antara benda yang dia buat, walaupun dia sebenarnya ialah anak kepada Henry. Henry bapa dia memang tak berguna sikit. Tapi dia siapa tengok Bodleian Girls, dia akan tahu cerita King Henry. Dia antara benda yang lebih dalam pemerintahan dia, dipuji walaupun ialah dia membenarkan keperbagaian pemikiran. Membunuh pandangan-pandangan lain, perbezaan-perbezaan lain dengan kuasa politik adalah antara sebab jatuhnya perkembangan ilmu. Jatuhnya perkembangan ilmu. Sebab itu sebenarnya perkembangan, termasuk dalam negara kita, semua aliran-aliran yang berbeza hendaklah ditangani dengan hujah, bukan ditangani dengan kuasa. Sekarang hatta akhirnya isu politik, isu politik patutnya ditangani dengan penghujahan politik, tapi akhirnya dianggap sebagai marilah lebay mana ini pandangan lah agama kita tak boleh, insyaAllah saya kacau ini haram. Kerana sebab haram, oh saya kata haram. Dan ini tanpa hujah. Golongan ini bahaya apabila golongan politik sentiasa menjadikan benteng mereka golongan agama. Golongan ilmuwan, scholars sepatutnya berada above politicians. Mereka boleh menentukan, boleh memberikan pandangan dan amaran kepada ahli politik rentas parti. Tapi apabila agamawan berada di bawah telunjuk orang politik, mereka yang menentukan pula apa fatwa yang boleh awak keluar, apa yang tak boleh awak keluar. Maka apabila berpihak kepada parti yang dia sokong, dia keluar. Kalau tak, dia tak keluar. Dan hal sebaliknya berlaku dalam sejarah Islam, ini berlaku. Dan ini tidak memberi banyak manfaat. Both side berlaku dan semua aliran. Ada orang halang perkembangan pemikiran Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam sejarahnya Ibnu Taimiyah kena tangkap. Dan kita tak boleh lupa juga bahawasanya dalam sejarahnya kitab Ihya Ulumuddin dibakar juga di Andalus oleh pemerintah Andalus kerana dianggap sebagai menyeleweng oleh Ibn Hamdun. Kerana school of thought yang berbeza. Kemudian soalan yang kedua tu panjanglah kalau nak jawab. Tentang apa tadi? Penyelesaiannya. Nanti kita buat lagi 3 siri ceramah. Okey, satu saudara yang nak tanya. Masa kita tinggal lagi 10 minit. Kemudian Al-Ghazali sangat mendominasi golongan di sebelah
sebenarnya menolak ilmu sains ataupun saya juga menjadikan sains dia berkembang di rantau ataupun di sebelah timur ni, okay, yang pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat sekarang sudah ada macam sains mengenai sains hadis dan ilmu sains hadis, sains Al-Quran. Dan mereka, kalau kita tengok balik sains, kalau ikut daripada sudut orang-orang barat, ia dipisahkan daripada agama. Kalau ikutkan maksudnya sekular kan. Jadi macam mana ilmu-ilmu seperti sains hadis dan sains Al-Quran ini dikategorikan sebagai sebagai sebahagian daripada sains juga? Itu yang kedua. Dan kita saya tanya sebab mengenai kali yang pernah saya baca lah, kali ikutkan sains ini pada zaman pertama dari Islam, ia berasal daripada falsafah tabi'i. Okey, di mana dalam falsafah tabi'i pun terdapat tiga komponen, iaitu yang pertama sekali akidah, yang kedua adalah sains dan yang ketiga adalah matematik. Saya nak tanya mengenai akidah, kalau yang diikutkan yang Dr. Sikap tadi kan mengenai Mu'tazilah ni, sebenarnya Mu'tazilah berjaya untuk kerana okey, yang ketiga tu kemudian sebab yang terpanjang. Saya jawab yang pertama tu tentang Al-Ghazali dan Ibn Rushd. Saya rasa soalan baguslah. Saya kadang-kadang duka cita tengok kalau pelajar universiti, tapi level mereka di dalam nak dengar ceramah agama masih lagi sama dengan level makcik kat kampung. Kalau ada lawak banyak baguslah. So soalan-soalan pun macam itu kan, anak pelajar universiti pun boleh terlibat dengan forward message. Siapa yang forward message ini pada 10 orang maka akan dapatlah sekali. Benda-benda ini stupidity yang macam tu patutnya kita tak terlibat. Ada Al-Ghazali agak-agak keras dengan Ibn Rushd. Saya nak jawab secara umum. Dan Ibn Rushd, Al-Ghazali menyerang beberapa pemikiran Ibn Rushd. Hatta dia menghukum Ibn Sina sebagai murtad dan seumpamanya. Dan sebahagian penulis-penulis yang pro Ibn Rushd menganggap Al-Ghazali telah memusnahkan perkembangan falsafah dalam Islam. Tapi sebenarnya Al-Ghazali ketika zaman dia, di samping ada juga perkara yang mungkin saya rasa saya mungkin tidak bersetuju dengan dia, tapi tak boleh dinafikan dia telah mencapai satu tahap. Dia macam sarjana besar lah di zaman itu dalam bidang dia. Walaupun dalam bidang hadis dia dilihat agak ke belakang dibandingkan ahli-ahli hadis yang lain. Banyak dalam Ihya Ulumuddin hadis-hadis daif dan juga hadis-hadis palsu. Tapi dalam wacana pemikiran khususnya, dia cemerlang di dalam ilmu maqasid. Dia cemerlang dalam kitabnya Al-Mustasfa, dalam usul fiqh sangat bagus. Kemudian sebelum dia pergi ke sufi ni kemudian. Sebelum itu dia ala ahli, dia dianggap sebagai macam kalau dalam dunia barat macam macam profesor tertinggi di Cambridge atau di Oxford ataupun di Yale yang dianggap sarjana besar ketika itu. Kemudian Al-Ghazali di masa itu dia menguasai hebatlah, dia menguasai ilmu falsafah. Kemudian dia mempunyai dimensi tersendiri dan dia menolak pandangan Ibn Rushd. Kemudian Al-Ghazali dia berubah, saya ringkaskan, kemudian dia pergi ke sufi. Dia tinggalkan semua dunia kesarjanaan, nama dan gelaran, dia pergi duduk sapu sampah di Masjid Dimashq. Beberapa tahun dia duduk di situ dan dia macam mencari Tuhan lah. Dan lepas daripada itu dia mula menulis Ihya dan seumpamanya. Ada pro and contra tentang Ihya Ulumuddin. Ramai orang di macam tempat kita sangat suka, dunia Islam juga ramai orang yang hormati, di Yaman sangat suka dengan Ihya Ulumuddin. Pada zaman dia Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin pernah dibakar di Andalus kerana pertentangan daripada para ulama Andalus. Ibn Taymiyyah rahimahullah beri pandangan yang bagus tentang Ihya Ulumuddin. Dia kata bahawasanya Ihya Ulumuddin ini
ada hadis-hadis palsu dan dhaif. Kalau Al-Ghazali tahu, tentu dia tak akan masukkannya. Ada dan Al-Imam Az-Zahabi memberikan pandangan yang menarik, kerana dia menyebut bahawasanya Wal-Ghazali Imamul Kabir wa ma min syartil alim ala yukhtik. Dengan pemukaan itu, dia menyatakan Al-Ghazali ialah imam yang besar, bukan syarat imam yang besar untuk dia tak salah. Kemudian dia telah attack Ihya dengan menceritakan hadis-hadis dhaif, palsu dan seumpamanya. Az-Zahabi sarjana besar di dalam bidang hadis. Tetapi orang tak boleh menafikan sumbangan Al-Ghazali dalam pemikiran. Hatta Ibn Taymiyah yang datang kemudian, yang menjawab Al-Ghazali, wacana Ibn Taymiyah juga, walaupun Ibn Taymiyah itu dilihat lebih hebat di beberapa sudut daripada Al-Ghazali, tetapi keterikatan wacana Ibn Taymiyah dengan Al-Ghazali itu sangat terikat. Dia duk jawab Al-Ghazali. Ibn Taymiyah dia meninggal tahun 728. Al-Ghazali meninggal pada tahun 505. Jadi 200 tahun kemudian Ibn Taymiyah datang masih lagi membahaskan wacana pemikiran Al-Ghazali. Dia lebih dominan daripada Ibn Rushd dan dia berjaya untuk jawab Ibn Rushd. Saya katakan para sarjana Islam, sebahagian mereka kadang-kadang mereka memusuhi satu benda, kadang-kadang mereka macam dalam sains, mereka tak jelas ataupun fakta tidak cukup untuk mereka. Bila kita jadi sarjana, kita bukan segala-galanya. Orang kampung, bila kita balik kampung, oh ni anak ni jangan di universiti, mesti pandai. Makcik kata kita pandai, tapi kita tahulah kat universiti tak pandai mana pun. Ramai orang yang jadi doktor dan seumpamanya, kita mungkin sangka dia pandai, tapi dia mungkin pandai bab tesis yang dia tulis tu ya. Luar daripada tajuk tu dia tak pandai mana pun. Kan, kalau kita tanya dia, dia tak pandai. Okey. Kadang-kadang ulama dia mungkin pandai dalam bidang tertentu, tapi dia mungkin tidak menguasai dalam sains pada zaman mereka. Contoh, contoh yang selalu saya sebut, dalam pengkhabaran Islam, dia terima khabar orang yang cakap benar. Orang yang cakap benar, kita terima khabar dia. Apabila seorang perempuan kata, kak dah lama mengandung kak? Oh dah, kak dia mengandung lama dah, kat 3 tahun ni. Dia seorang perempuan yang saleh, dia rasa dia mengandung, tapi dia tak mengandung. Maknanya dia baru mengandung 9 bulan lepas ya. Ulama tutup tulis dalam kitab tempoh mengandung. Kita akan tengok dalam kitab-kitab lama tempoh mengandung, ada yang 2 tahun, ada sampai 4 tahun, ada sampai 6 tahun. Tapi ini walaupun dia ulama, tapi ini bukan bidang dia. Dia hanya based on, kalau kita nak kata observation, tak boleh. Dia berdasarkan kepada cerita orang. Jadi kita akan tengok, umpama orang cerita Imam Syafi'i, ibu dia mengandung dia 2 tahun. Imam tertentu, ibu dia mengandung dia 4 tahun. Siapa yang ambil jadi doktor, bolehkah sampai 2 tahun? Tak boleh. Ini benda yang facts. Saya ingat paling tinggi 10 bulan boleh? Ha? 9 bulan 2 minggu. 10 tak boleh? Ha? Dia orang ni ada sampai 2 tahun. Sebab tu dia gerak lambat. Dia berdasarkan kepada hal itu, lalu kita dapati kitab-kitab fiqh dulu sebut macam tu. Dan ini ada konsekuensi terhadap hukum yang mesti dibaiki. Macam mana satu orang perempuan, suami dia telah mati katakanlah 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, tiba-tiba dia lahir anak. Dia kata, macam mana boleh dapat anak ni? Inilah anak dengan suami yang mati 3 tahun lepas. Inilah jenis yang mengandung 4 tahun ni saya. Satu, pertama masalah nasab. Kedua masalah, dia boleh claim harta pusaka. Pasal anak ni keturunan tu. Maka apa yang nak judge betul ataupun salah kenyataan kitab-kitab fiqh ni?
Ilmu sains. Sains yang modern ataupun the latest facts yang ada dalam sains boleh menentukan sejauh mana boleh diterima pendapat ini ataupun tidak. Sebahagian buku-buku tafsir lama, ulama' dulu kata bumi lepeh. Kita tak boleh kata, ni ulama' kata lepeh pun lepeh lah. Kita kena terima ya. Pergi kat hujung tu naik kapal jatuh debu ke bawah. Sebab dia faham perkataan wal arda madadnaha, kami madadkan dia, kami dia faham lepeh. Dia bukan dia faham, barangkali orang cerita kat dia. Maka berdasarkan kepada penafsiran semasa dia tafsir. Walaupun dia ulama, kita tak boleh kata ini ulama kata, kita kena terima lah juga. Sebab ulama dia bukan kata dia insan yang dihantar oleh Tuhan. Dia orang pergi belajar. Tak ada kata macam saya kata dia lahir-lahir mak dia tanya-tanya dari dia, anak kita ulama abang. Tak ada. Dia hantar pergi belajar apa tu. Dan dia pandai, dan dia tak pandai. Dan orang sangka dia pandai. Dan dia buat-buat pandai. Maka saya sebut benda ni supaya kita dapat bezakan antara fakta agama dan pendapat orang-orang agama. Agama, nas Quran dan sunnah tak dipertikaikan. Tapi penafsiran terhadap Quran dan sunnah, ia boleh untuk dipertikaikan. Macam mana awak faham, ia boleh untuk dipertikaikan. Ulama dan sarjana dihormati kesarjanaan dia. Seperti mana kita hormat sarjana. Tapi kita tak boleh kata whatever ulama kata mesti betul. Kita tak kata. Kalau tidak susah. Ulama UMNO kata lain, ulama PAS kata lain. Masing-masing ulama belaka kan. Jadi kita pun susah. Semua pakai level ulama. Kita kata apabila kita berlaku perselisihan, kita rujuk pada fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu berselisih, kamu balik kepada Allah dan Rasul. Terima kasih banyak kepada yang bertanya. Saya ingat, tapi perempuan tak nak tanya. Saya ingat saya bagi satu last perempuan tanya, lepas tu supaya tidak dianggap melakukan diskriminasi gender yang boleh memberikan kesan kepada pengurangan undi. Jadi saya rasa jadi saya harap kepada kalau ada soalan daripada pihak wanita. Ada soalan? Tak ada. Wanita hanya mengikut sahaja. Okey, terima kasih banyak kepada pihak penganjur. Saya sebenarnya saya pun tak apa clear penganjur, tapi saya datanglah, tapi saya sibuk sangat. Pagi tadi saya baru balik dari KL. Kerana bila habis pilihan raya semua dunia jadi kelangkabut, jadi kita terpaksa lari ke sana dan sini untuk menyertai kekelangkabutan itu sendiri. Jadi saya berpendapat macam adalah lebih baik. Saya bukan pada penganjur, ada berapa kali kita buat sini, tapi saya ingat lebih baik kalau kita ada baca kitab khusus di sini, lebih teratur. So kita baca satu, kita tak payah tajuk macam ni. Saya kita pilih satu kitab, semua orang datang dia tahu dia bawa kitab. So dalam satu sem kita boleh buat berapa siri kan. At least ada juga belas USM ngaji juga kitab. Boleh? Tajik dia nak datang ni. Okey, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati semua. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.